Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok apa fungsi exhaust besar yang orang pasang dekat kereta tu. Korang sendiri pakai tak exhaust besar ni? Rasa-rasanya orang pakai exhaust besar ni nak buat cantik dengan bunyi kuat je ke, atau ada fungsi untuk naikkan power engine untuk bagi kereta kita lagi laju? Okey, jom tengok. Baik, pertama sekali kita kena tahu yang sistem exhaust ni bukan setakat sebatang pipe yang kita nampak dekat belakang kereta tu tau. Sistem exhaust ni dia bermula dari engine lagi, dan tujuan dia untuk keluarkan gas exhaust dari engine, tapis gas tu supaya kurang pencemaran dan kurangkan bunyi untuk keselesaan semua orang. Tapi reka bentuk exhaust yang baik juga sebenarnya boleh meningkatkan kuasa enjin tu sendiri. Kejap lagi kita akan tengok. Baik, bila pembakaran dalam enjin dah berlaku, semua gas tu perlu dikeluarkan dari enjin, betul tak? Jadi pertama sekali exhaust valve akan terbuka dan gas ni akan mengalir keluar dari enjin. Untuk enjin yang kereta moden, gas ni mula-mula sekali dia akan lalu exhaust manifold, kemudian dia akan lalu O2 sensor, oksigen sensor. Sensor ni akan detect kandungan oksigen dalam gas tadi sama ada terbanyak atau terkurang. Kalau sensor tu detect yang oksigen ni banyak contohnya, ECU akan tahu yang pembakaran dalam enjin tak cukup lengkap dan sempurna. Jadi ECU akan tambah minyak lagi supaya semua oksigen dapat dibakar. Lepas dah lalu O2 sensor ni, gas ni akan lalu pula catalytic converter. Catalytic converter ni biasa dia duduk dekat dengan axle tayar depan tu. Dia masih belah depan lagi. Fungsi dia untuk mengurangkan pencemaran bahan toksik ke udara. Sebagai contoh, pembakaran minyak dalam enjin akan menghasilkan gas karbon monoksida. Karbon monoksida ni sangat bahaya, dan kalau anda perasan dekat Malaysia sendiri, ada je kes keracunan karbon monoksida masa duduk dalam kereta sampai meninggal dunia. Kalau anda nak tahu macam mana nak kurangkan risiko keracunan ni, anda boleh klik video dekat sini. Okey, jadi catalytic converter ni dia akan tukarkan karbon monoksida kepada karbon dioksida sebelum dibebaskan ke persekitaran. Dia juga akan tukar gas berbahaya lain lah seperti NO kepada gas nitrogen. Dan proses kimia ni dibantu oleh pemangkin ataupun katalis. Dan kalau korang nak tahu, dalam catalytic converter ni ada precious metal macam platinum, palladium dan rhodium. Kiranya ada hargalah catalytic converter ni. Sebab tu, kalau orang tukar exhaust satu set, dia tak buang terus exhaust lama tu. Sebab catalytic converter tu boleh jual kepada orang yang cari precious metal ni. Ha, tapi dia tak banyak lah. Tak adalah kita boleh jual sampai ribu-ribu ringgit. Ada sikit saja. Okey, cukup pasal catalytic converter. Gas ni tadi yang agak bersih lah sekarang ni, dia akan lalu sekali lagi ke oksigen sensor. Kira sebelum catcon ada satu, selepas catcon pun ada satu lagi oksigen sensor. Selepas tu gas ni akan lalu resonator. Resonator ni fungsi dia adalah untuk ubah sikit bunyi exhaust tu supaya sedap sikit kita dengar. Sebab dalam enjin kita waktu berlaku letupan tu, bunyi memang bising sampai boleh bingit telinga kita ni. Jadi resonator ni dia akan ubah sikit bunyi tu. Ha, dia bukan kurangkan bunyi tau. Kurangkan bunyi ni fungsi muffler selepas ni. Untuk resonator ni dia hanya akan ubah bunyi exhaust tu sikit. Lepas tu barulah gas tadi akan lalu muffler. Kadang-kadang kita ada nampak bentuk yang macam terkeluar sikit, bentuk macam tangki dekat sebelum muncung exhaust kita. Ha, itulah yang dinamakan muffler. Tujuan dia tak lain dan tak bukan adalah untuk kurangkan bunyi enjin dari bising disebabkan letupan-letupan tadi. Dan bila dah lalu muffler ni, barulah gas akan pergi ke tailpipe dan keluar ke persekitaran. Jadi yang biasa kita nampak belakang kereta tu, yang kita duk panggil exhaust tu, lebih tepat lagi sebenarnya nama dia tailpipe. Dan tailpipe ni hanyalah sebahagian kecil saja daripada sistem exhaust kita. Komponen lain kesemuanya tersorok di bahagian bawah kereta. Okey, sekarang kita dah tahu fungsi-fungsi sistem exhaust kita, barulah kita boleh tengok kesan kalau kita modify dia. Sebenarnya exhaust ni, walaupun fungsi utama dia adalah untuk tapis gas berbahaya dan kurangkan bunyi, ada benda yang kita boleh buat pada exhaust ni untuk dapatkan power yang lebih banyak daripada enjin. Ha, tapi janganlah expect banyak sangat. Setakat tambah 3-4 horsepower saja boleh lah. Tapi kalau ikutkan kereta zaman sekarang ni,
exhaust stop tu bukan calang-calang tau. Engineer spend banyak masa untuk design exhaust ni. Lagi-lagi kalau kereta tu kereta turbo. Kira exhaust standard ni memang dah balance antara performance dengan keselesaan. Maknanya untuk kurangkan bunyi lah. Sebab tu susah kalau kita nak improve performance kalau tukar exhaust ni. Sebab exhaust stop tu pun dah canggih. Melainkan kalau kita modify engine kita. Ha, kalau macam ni barulah boleh dapat banyak improvement kalau kita tukar exhaust. Cuba anda bayangkan kalau exhaust valve tu buka. Bila gas exhaust tu nak keluar dari enjin, piston akan tolak gas tu keluar kan? Jadi kalau tak ada halangan, memang senang piston tu nak tolak keluar. Tapi kalau exhaust tu tak bagus, akan ada back pressure dan piston kena kerja lebih sikit untuk tolak gas ni keluar. Ini yang kita namakan sebagai pumping losses. Maknanya piston kena bekerja macam pump pula untuk tolak gas tadi keluar. Ada orang kata back pressure ni bagus tapi mungkin dia salah faham. Yang bagus sebenarnya adalah bila exhaust kita cukup bagus untuk bagi kesan seolah-olah kita sedut gas tadi keluar dari enjin. Ha, benda ni dinamakan scavenging effect. Bila gas tu dapat keluar dengan cepat dari enjin, lebih mudahlah piston nak bergerak dan enjin akan lebih banyak power. Okey, kalau kita tengok saiz exhaust kita. Kalau exhaust tu terlebih kecil, akan ada banyak back pressure sebab tak cukup luas untuk gas tu mengalir dengan lancar. Kalau exhaust terlebih besar pula, gas tadi tak dapat kelajuan yang cukup untuk dapat scavenging effect tadi. Ha, maknanya untuk setiap kereta ni ada saiz exhaust yang optimum untuk performance yang terbaik dari enjin. Tapi kebiasaannya, orang yang modify exhaust ni, dia bukan nak performance sangat. Dia lebih kepada nakkan bunyi dan rupa yang cantik. Exhaust aftermarket pula, cantik-cantik dia punya tailpipe tu. Ada yang besar gajah, siap boleh masuk air tin dalam dia. Ada yang construction guna stainless steel, jadi tak berkarat dan jauh lagi cantik dari exhaust stock. Exhaust stock ni memang buruk je sebab dia nak jimat kos. Asalkan boleh berfungsi sudah. Modifikasi ni pula dia ikut bajet setiap orang lah. Mungkin pada awal tu dia nak ubah tailpipe je untuk nampak lebih cantik. Bila ada bajet lebih sikit, dia nak tukar full system. Ada juga yang nak guna catalytic converter asal dan selebihnya dia nak tukar. Jadi bila resonator dengan muffler ni ditukar, memang akan dapat perbezaan bunyi yang sangat ketara. Kemudian bila ada bajet lebih sikit, ada yang nak tukar exhaust manifold, ganti yang stainless steel. Memang cantik. Dan ada juga performance exhaust yang bukan setakat cantik, tapi dia bagi kesan kepada performance. Ha, ni kira yang mahal punyalah, siap kena tune. Dan kalau kereta performance, memang boleh adjust ECU dia untuk match dengan exhaust yang baru ni. Ada juga exhaust yang tak boleh guna atas jalan. Dia bukan street legal. Dia spesifik untuk racing saja. Yang ni memang catalytic converter pun dia buang terus. Tapi bagi saya personally, ini praktis yang salah lah sebab pencemaran akan jadi sangat teruk kalau kita buang terus catalytic converter ni. Memang akan ada performance gain tapi tak berbaloi kalau kita nak seronok sekarang. Tapi alam sekitar kita makin teruk untuk generasi yang akan datang. Jadi sebenarnya fungsi exhaust besar ni lebih kepada rupa dan bunyi berbanding untuk menambahkan kuasa enjin. Iyalah, bukan tiap-tiap hari pun kita nak bawa laju. Cuma nak lebih cantik sikit dan bunyi dia lebih sedap sikit. Saya ada dapat komen kata bunyi exhaust ni music bagi telinga orang lelaki. Betul ke? Kalau saya, bunyi biarlah padan dengan kelajuan dia. Kalau bunyi kuat tapi gerak slow je, tak best juga kan? Ha, jadi korang rasa best tak exhaust besar ni? Kereta korang ada pakai tak exhaust besar? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda ada belajar sedikit sebanyak dari video ni, saya hargai sangat kalau korang boleh bantu saya dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.